Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah fardu subuh, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ad-dunya bustan. Dunia ini akan indah seperti taman. Zuyinat bi arba'ati asya. Kalau dihiasi ada empat hal. Kalau dunia ini dihiasi empat hal, dunia akan indah seperti taman. Tapi kalau empat ini tidak ada, maka dunia ini tak lagi ada indah. Bahkan dikatakan lebih baik di bawah tanah daripada di atas tanah. Adapun empat hal ini, yang pertama ilmul ulama, ilmunya para ulama. Kalau ulama masih dimuliakan, masih dihormati, ilmunya masih dipakai, fatwanya masih dijadikan pedoman, suluh dalam gelap, penunjuk dikala bingung, maka insya Allah dunia ini akan indah. Maka bapak ibu mesti mewakafkan anaknya, mesti ada salah satu yang jadi ulama. Siap? Siap. Masukkanlah anak ke sekolah agama, ke sekolah Al-Wasliyah. Al-Wasliyah menjadi tuan di Sumatera Utara. Jangan sampai tamu yang datang lebih besar daripada yang punya rumah. Akhirnya kita menjadi tamu di rumah kita sendiri. Tanah-tanah kita mesti diwakafkan. Demi untuk apa? Supaya ada yang menggantikan ulama. Karena kata Nabi SAW, Inna Allah la yantazi'ul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu itu macam mencabut pokok kayu. Ilmu tidak dicabut macam mencabut pokok kayu. Walakin, tapi ilmu dicabut biqabdil ulama, dengan matinya para ulama. Meninggal Tuan Thohir di Tanjung Balai, meninggal Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan di Busilam, meninggal Mufti Kerajaan Delhi Syekh Hasan Maksum, meninggal Syekh Abdul Rahman Sihab, meninggal Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib, Imam Masjid Besar, Masjid Agung. Meninggal para ulama, penggantinya belum tentu selevel oleh para ulama. Pejabat-pejabat meninggal, belum meninggal sudah siap penggantinya. Akan tetapi ulama-ulama meninggal, sampai sekarang tak ada yang bisa menggantikan mereka. Ulama besar Al-Wasliyah, Syekh Muhammad Arsad Thalib Lubis, ahli dalam bidang hadis. Saya masih megang bukunya yang dulu kami baca waktu di sekolah muallimin, Ilmu Mustalah Hadis. Ada sampai sekarang saya pegang. Kalau panjang umur mau sarah, saya sarah kitab ini. Mau saya terjemah ke bahasa Indonesia, dicetak supaya anak cucu kita tahu, jangan sampai hilang hazanahnya. Mereka tidak meninggalkan apa-apa, tidak meninggalkan rumah yang besar, tidak meninggalkan harta yang banyak. Yang mereka tinggalkan kitab. Kitab ini pula tak disentuh lagi karena dalam bahasa Arab yang sekarang asyik dengan bahasa Indonesia, tidak lagi memperdulikan nahwu, sorof, balaghah, mantik, bayan, ma'ani, dilupakan anak-anak. Bapak-bapak, ibu, orang tua tak pula mau memasukkan anak ke sekolah agama. Kalau ada yang insinyur dihormati, ada yang sarjana hukum dimuliakan, ada yang SAG, menantu-menantu pun ditolak. Apa titel kau? SH, masuk. Apa titel kamu? Sarjana ekonomi, silakan. Apa titel kau? SAG, nah, pergi balik. Bagaimana dunia ini mau indah kalau tidak dengan mengamalkan ilmu ulama? Tapi di Serdang Bedagai, alhamdulillah, mau orang masih memuliakan ulama. Saya ini bukan ulama, saya hanya ustadz kampung, ustadz biasa saja. Tapi karena sering berkawan dengan para habaib, para ulama, rupanya disangka orang ulama juga, maka dimuliakan. Maka tadi waktu turun kami dari mobil, turun saya dari mobil, sudah disambut bertakbir pula lah anak-anak muda yang di situ. Oh, saya bilang ini orang sholat, agak jadi orang sholat subuh dia mau bertakbir juga. Kenapalah banyak yang tak sholat subuh tadi? Kenapa tak sholat subuh tadi? Padahal orang sholat subuh. Karena tak ada tempat, Pak Ustaz. Maklum. Mudah-mudahan masa akan datang masjid ini tambah besar, insya Allah. Yang belum sholat subuh tadi sudah sholat subuh? Jangan ikut pengajian tapi tak sholat subuh. Pengajian itu wajib, tapi sholat subuh fardu. Apa beda fardu sama wajib? Fardu ayatnya nas jelas. Kalau ada hukum diambil dari ayat tapi tidak disebutkan secara jelas,
namanya wajib. Dalam mazhab Hanafi dibedakan itu. Oleh sebab itu maka kita mengaji. Tabligh Akbar ini sebagiannya tidak mengaji. Karena Tabligh Akbar ini sifatnya himbauan, mengajak umat. Tapi yang betul-betul mengaji duduk di pondok pesantren, di masjid, mereka lah ini yang memegang tiang gawang. Jangan sampai umat ini kebobolan. Jadi ustaz-ustaz ini macam pemain sepak bola juga. Kita sudah bagi-bagi tugas. Ada yang menjaga tiang gawang, itulah dia mursyid tarekat Naqsabandiyah dengan suluknya. Itulah dia para kiai alim ulama dengan kitab kuningnya duduk di pondok. Mereka tidak terkenal, mereka tidak populer, tapi mereka menjaga akidah Asy'ari, fikih Syafi'i dan tasawuf Sunni, bukan falsafi. Nah, ini tiang gawang. Ini penjaga. Lalu kemudian ada yang berperan sebagai back kiri dan kanan. Inilah guru-guru besar di kampus. Bukan sekuler, bukan liberal, bukan yang merusak ajaran Islam, membawa-bawa nama Islam, tapi menikam Islam dari dalam. Ini pengkhianat, makan haram ini. Kalau ada guru besar, profesor yang merusak ajaran Islam dari dalam, dia lebih dulu masuk neraka jahanam. Tapi ada yang penyerang di depan. Ini yang tampil di depan. Habis disobek orang tu baliho. Apa ibu yang dimuliakan Allah, memang kita tak bisa lagi Tabligh Akbar ni dalam masjid. Jamaah mengamuk di belakang, ibu-ibu tu hampir unjuk rasa lagi di belakang. Jamaah di samping. Tapi kita mesti buat di masjid. Karena tadi malam sudah di tanah lapang. Kalau ada yang komplain, kenapa tak dibuat di luar? Kenapa tak dibuat di luar? Kapan lagi kita masuk masjid? Betul? Di stadion ramai, tanah lapang tadi malam ramai. Jadi kalau ada yang komplain, kenapa dibuat di masjid? Untuk membiasakan orang masuk masjid. Karena banyak orang sekarang takut ke masjid. Banyak, banyak orang takut ke masjid. Apa tuh tepuk tangannya, Bu? Tepuk tangan tuh kalau imam salah. Salah imam, tepuk tangan di belakang. Karena perempuan tak boleh bersuara. Yang pula ibu bersuara, salah imam. Tepuk tangan dia. Makanya kata Nabi, innamat tasfiqu lin nisa. Tepuk tangan itu lin nisa, untuk perempuan. Kalau laki-laki dia kasih tahu, subhanallah. Kalau perempuan, tepuk tangan. Maka ketika ibu tepuk tangan tadi, saya heran, apa yang salah ini? Tepuk tangan. Sebetulnya saya cuma mau ngasih tahu, tak boleh tepuk tangan di masjid. Kalau ada sesuatu di masjid, takbir. Tak boleh tepuk tangan. Nah, karena mereka dulu orang musyrik jahiliyah, dia menepuk tangan mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tasfiq, bertepuk tangan dan bersiul-siul untuk mengejek Nabi. Maka supaya kita jangan sama dengan orang kafir musyrik, maka kita bertepuk tangan, tidak bersiul-siul, tidak bersiul-siul di dalam masjid. Di luar tak apa-apa. Siapa yang mau bersiul di luar, bersiul lah sampai sore pun tak apa-apa. Jelas? Yang pertama, ilmu ulama. Bagaimana mencetak ulama? Masukkan anak sekolah agama. Jangan takut. Pak Ustaz, nanti kalau anak saya sekolah agama, makan apa? Kalau lagi hidup ini cuma untuk makan, bagus jadi monyet. Kalau lagi hidup ini cuma untuk kerja, bagus jadi sapi di sawah. Hidup ini memikirkan apa visi-misi kita ke depan. Kau tinggalkan anak pegawai, duitnya banyak, rumahnya besar, hidupnya mewah, tak peduli agama, tinggal. Tapi kalau ada pejabat yang peduli agama, polisi peduli agama, tentara peduli agama, karena basicnya pendidikan agama, SD, Al-Quran, SMP, SMPIT. Maka insya Allah, jadi apapun dia nanti, dia tetap akan berperan sebagai penyuluh, penerang, pengajak, da'i. Nahnu du'at qabla kulli syai. Sebelum jadi apapun, kita adalah da'i. Da'i itu mengajak orang ke jalan Allah. Da'i bukan yang khutbah di atas nih. Da'i bukan penceramah pakai mikrofon. Dia memang tak pernah berceramah. Dia tidak pernah Tabligh Akbar. Tapi anak-anak buah di kantornya ikut patuh sama dia semua. Kepala dinas, kepala gadan, kepala kantor. Tak pernah dia ceramah, tak pernah dia kultum, tak pernah dia tausiah. Dia cukup membuat surat peringatan. Seluruh pegawai, pengumuman, tempel di dinding. Seluruh pegawai ikut pengajian Jumat pagi. Siapa yang tak ikut, uang kesra makan potong. Dijamin ramai tak kantor itu pengajian. Ramai, tapi kadang saya kalau ceramah di kantor-kantor sunyi, pemain inti saja. Saya tanya, Sianu kemana? Di luar Pak Ustaz, duduk-duduk. Kenapa orang sepele pengajian?
Karena pejabat tak mengaji. Kenapa pejabat tak mengaji? Karena ulama dilecehkan. Dunia akan indah. Yang pertama, ilmu ulama, dengan ilmunya para ulama. Empat poin yang mau saya sampaikan malam ini, dunia akan indah kalau ada empat poin. 15 menit, 15 menit, 15 menit, 15 menit, 60 menit nanti kami pun akan cabut langsung. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan barokah. Amin. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, habis sholat subuh jangan keluar masjid, duduk berzikir niat Allah. Kalau bisa ada majlis zikir, zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, ayat kursi, istighfar, sampai terbit matahari. Itu sudah nampak merah-merah, belum lagi terbit matahari. Jam berapa terbit matahari itu? Terbit matahari sama seperti waktu maghrib. Dia sedang berdagang jam berapa maghrib? Oh, banyak yang tak sholat maghrib ini. 6.30. Karena masyarakat ikhtilaf, baliklah kita ke jam. Yang mana nih waktu maghrib nih? Tak mungkin 16.40. 18.40. Kalau 18.40 maghrib, berarti sudah boleh sholat sunat isyrok jam 6.40. Itu aja patokannya. Asal berubah di sini, berubahlah isyrok. Isyrok itu waktu terbit matahari setelah lewat 12 menit. Waktu terbit matahari tak boleh sholat, karena ada tiga waktu yang dilarang sholat. Terbit matahari, tenggelam matahari, tergelincir matahari. Terbit matahari, tenggelam matahari, tergelincir matahari. Tiga waktu itu dipakai orang kafir musyrik jahiliyah menyembah Lata, Uzza, Manat, Ubal, Jibti, Tagut, Naham. Maka tak boleh kita sholat. Kenapa begitu? Waktu terbit matahari, matahari itu bulat. Waktu terbit matahari begini ya, bulat matahari. Nah, waktu terbit matahari datang setan menghampiri. Setan itu bertanduk, maka disebut dengan waktu tanduk setan. Waktu terbit matahari bulat begini keluar waktu tanduk setan. Nah. Ini maka lambang, ini lambang setan. Carilah menantu yang paham agama. Ini cari menantu anak metal. Masuk dalam, apa kabar mertua? Sehat. Waktunya 12 menit. Lewatkan 12 menit kata Nabi, qaidaram id, setinggi tombak. Tombak segini lebih kurang tinggi tombak. Nah, tombak. Pernah nengok tombak? Buburu babi pakai tombak. Nah, gini tinggi tombak dipukul, jangan terlalu tinggi. Qaidaram id, setinggi tombak. Maka setelah diukur, matahari naik dari atas tanah setinggi tombak 12 menit. Payah menghitung kira kapan? Mudah saja. Kalau waktu maghrib 18.40, sholat sunat isyrok sudah boleh dilaksanakan jam 6.40. Artinya apa? Sholat subuh berjamaah, duduk sampai 6.40, sholat sunat isyrok 2 rakaat. Usolli sunnatal isyrok rakaat ini lillahi ta'ala. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tak bisa. Masuk kantor, sibuk, bisnis, usaha, toko, panen, ke sawah, ke kebun, ke laut. Jam 6.40, hari libur, hari Ahad tetap bisa. Hari ini hari apa? Hari Ahad, hari libur. Apa tak bisa? Pak Ustaz, saya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sibuk. Hari Sabtu pula sibuk juga. Hari Ahad sibuk juga. Inilah manusia nih, sibuk mencari makan, tapi tidak bisa makan. Aneh manusia nih, sibuk mencari makan, tapi tak bisa makan. Duit banyak, tapi tak bisa dinikmati. Semua makanan ada. Gulai kambing ada, asam pedas baung ada, ayam ada, kepiting ada, udang ada. Bisa kau makan udang? Kolesterol. Bisa kau minum teh manis? Diabetes. Nasi pun tak bisa dimakan lagi, karena nasi sudah mengandung gula, bersemut. Akhirnya apa lagi yang bisa dinikmati hidup? Kenikmatan hidup adalah ketika berzikir di dalam masjid. Duduk, Allah membagi rezeki. Habis sholat subuh menjelang matahari terbit, disitulah rezeki itu dibagi-bagikan Allah. Duduk, ini di situ Allah bagi rezeki, di situ pula dia absen. Makanya orang tua-tua kita dulu mengatakan jangan sampai rezeki dipatok itu ayam. Orang sekarang udah dipatok ayam, diterkam musang, diambil kucing lagi. Apapun tak dapat dia.
Oleh sebab itu maka usahakan dari habis sholat subuh sampai jam 6.40 duduk berzikir. Ada ustaz, buat pengajian. Tak ada ustaz, baca Quran, berzikir, subhanallah, alhamdulillah. Mengantuk kali Pak Ustaz, duduk aja sampai telungkup, batal wudu. Karena kalau telungkup, keluar angin dari belakang. Oleh sebab itu maka duduk berzikir dengan Allah hatta tatul asam, sampai terbit matahari. Saya suka menengok kaligrafi-kaligrafi di masjid kita ini karena ada terjemahnya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan Allah hati menjadi tentram. Ada kan? Ada semua ayat-ayat, ada terjemahnya. Kadang di masjid-masjid lain banyak juga ayat tak ada terjemahnya. Semua jamaah memuji. Cantik kaligrafi ini Pak Ustaz. Mantap. Apa isinya? Entah. Ditulis Abu Bakar, Ali langsung. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kenapa ditulis Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Untuk membedakan dengan masjid Syiah. Syiah tak mau menulis Abu Bakar sama Umar. Syiah tak mau menulis Abu Bakar, Umar, Utsman. Langsung ke Ali saja. Itulah maka mengapa dia ditulis. Mana tahu nanti anak nanya, ya. Kenapa ditulis Abu Bakar ya? Usah kau tanya-tanya, dari dulu dah gitu dah. Karena Syiah tak mau mengakui Abu Bakar. Kata Syiah, Abu Bakar sama Umar sama Utsman ini penjahat yang merampas khilafah kekuasaan Ali. Maka Abu Bakar, Umar sama Utsman ini kafir, kata Syiah. Orang Serdang Bedage ini sih apa ahlu sunnah? Ahlu sunnah. Maka ditunjukkannya kami ahlu sunnah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu an. Nah, ini bagus tulis kaligrafi. Kenapa kaligrafi ini ditulis di atas? Supaya mata jamaah khusyuk salat. Karena kalau ditulis di depan, itulah mata dia nengok. Makanya dalam mazhab Maliki makruh. Dalam mazhab Maliki makruh hukumnya menulis dinding. Tapi mazhab Syafi'i tidak. Dengan syarat apa? Ditulis di atas, mata jamaah sholat menengok ke bawah. Tapi kalau sedang duduk, habis sholat subuh, berzikir sudah, baca Quran sudah, belum sampai jam 6.40, nah, tinggal tengok aja, baca keliling. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati yawmil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Tengok terjemahnya. Saya membaca tulis Arabnya tak bisa Pak Ustaz, berbelit-belit terjemahnya aja. Terjemah pun tak nampak Pak Ustaz, beli teropong. Ini semua untuk berzikir mengingat Allah. Pintu manapun yang kau lewati, pintu ini semuanya ada pesan-pesannya. Pintu ini yang kau lewati, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Banyak-banyak berzikir mengingat Allah, hatimu akan tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Pintu ini yang kau lewati, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak engkau yang paling hebat wahai Muhammad. Allah tak puji dia karena tahajudnya banyak, Allah tak puji dia karena hartanya banyak, Allah puji dia karena akhlaknya. Sesungguhnya akhlak engkau lah yang paling hebat ya Muhammad. Surat Al-Qalam ayat 4. Keluar dari belakang, menjadi orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, kau akan ditambah Allah nikmat. Wa la in kafartum, tapi kalau kau kafir kufur, inna azabi lasyadid. Azabku amat sangat keras. Yang pertama, ilmul ulama. Ini adalah ulama ini. Yang menulis-nulis ini ulama. Ulama bidang apa? Kaligrafi. Ilmul ulama. Yang kedua, adlul umara. Dunia akan indah kalau ada empat hal. Yang pertama, ilmu ulama diamalkan. Yang kedua, adlul umara, pemimpinnya Kalau sudah pemimpin adil, lebih enak di atas tanah daripada di bawah tanah. Tapi kalau sudah pemimpin zalim, lebih baik di dalam tanah daripada di atas. Apa maksud di dalam tanah itu? Mimda tema taya bawati modar. Apalah lagi gunanya di atas tanah? Anak mau sekolah mahal, sakit mahal. Saya kuliah di Mesir, S1, S2, S3 di Mesir itu gratis, free. Kuliah saya S2 di Maroko gratis. Kuliah saya S3 di Sudan bayar. Ada yang gratis. Program 5.000 doktor. Ikutlah saya mendaftar program 5.000 doktor. 3 tahun berturut-turut mendaftar, tak dapat-dapat.
Tak dapat dapat beasiswa. Putus asakah kita dari rahmat Allah? Tidak. Pas saya masuk ke airport, ruang VVIP, VVIP, very very important person. Masuk saya ke dalam, pas keluar dari WC, datang bapak-bapak, Ustaz Somad ya, kata dia. Tak yakin pula dia saya Ustaz Somad. Dia ambilnya kartu namanya, kasihnya namanya. Ini nomor saya, tolong telpon saya. Ustaz wajib S3, semua biaya saya tanggung. Ini dia. Sampai sekarang tak saya telpon. Karena saya tak mau termakan budi. Tapi ini orang baik luar biasa. Ustaz S1, Ustaz pergi S3, dari mulai pendaftaran, tiket pesawat, semuanya saya tanggung. Hubungin kartu saya. Nomornya pun tak saya simpan, tak kemana udah. Tapi orang ini baik luar biasa. Rupanya Allah sampaikan niat baik dia. Belajar saya. Selesai juga. Tak saya jatuh miskin gara-gara kuliah membayar. Sebetulnya Allah mau ingatkan saya, Abdul Somad, kau udah banyak betul dapat gratis. S1 gratis, S2 gratis. Takkan S3 ini gratis juga. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kuliah kami dulu di Mesir. Sakit. Usus buntu kawan. Gara-gara makan cabai malas mengunyah. Masuk cabai, gol kiri kanan masuk. Rupanya menggumpal biji cabai di dalam usus. Namanya usus buntu. Usus buntu masuk ke ini. Kalau banyak makan biji cabai, biji tomat, biji segala biji, biji jadi-jadi sepeda pun masuk. Maka minumnya mesti banyak. Kalau banyak minum, air masuk ke situ, dihembus air itu naik ke atas, keluar lagi biji itu. Sudahlah mengunyah malas, bijinya masuk ke dalam, membusuk. Akhirnya busuk di dalam, kalau sampai pecah, bam, mati. Kata dokter mesti dipotong. Takutlah mahasiswa Indonesia ini dipotong usus buntu di Mesir karena biaya mahal, duit tak ada, krisis moneter 97-98, satu dolar Rp20.000, tak ada duit. Akhirnya pas mau diperiksa, apa kata rumah sakit di Mesir? Gratis karena membawa kartu Universitas Al-Azhar. Mesir itu bukan kaya. Mesir tak kaya macam Saudi Arabia minyaknya banyak. Mesir bukan kaya macam Uni Emirat Arab. Mesir sama macam kita, susah. Tapi kenapa bisa sekolah gratis, pendidikan gratis? Maka kita berharap diberikan Allah lah kita bupati-bupati, gubernur yang adil dan amanah insyaAllah. Bisa apa tidak dibuatkan sekolahan agama ini gratis? Semua anak-anak MDA tak sanggup, S2, S3 gratis, MDA aja dulu. Semua anak MDA gratis, gurunya digaji dari APBD. Setuju apa tak setuju? Setuju. Seluruh guru-guru MDA di kabupaten ini digaji dari guru, digaji APBD. Gaji APBD. Setuju apa tak setuju? Setuju. Setuju. 3 bulan sesudah itu bupati masuk penjara tangkap KPK. Kalian pikir enak dana hibah nih sekarang? Berapa banyak kepala daerah ditangkap gara-gara dana hibah, dana hibah, dana hibah untuk guru, dana hibah untuk guru mengaji, untuk penggali kubur, ditangkap. Maka mesti ada payung hukum. Bukan tenda. Payung hukum. Siapa yang membuat payung hukumnya? DPR. Siapa yang memilih DPR? Rakyat. Pilihlah DPR yang peduli kepada guru mengaji. Ini kadang masyarakat ini tak peduli. Yang dipilihnya siapa yang ngasih duit, itu dipilihnya. Tadi awal ya udah ngasih duit, apalagi di tengah jalan, apalagi di ujung jalan, hancur dunia. Tapi kalau dapat adilul umara, pemimpin yang adil, DPR yang adil, wakil legislatif yang adil dan amanah, pemimpin yang adil dan amanah, maka selamatlah anak cucu kita. Dengan apa? Dengan pendidikan agama. Ujung tombak pendidikan agama, MDA. Sebodoh-bodohnya orang sedang berdagai, tidak akan ada buta huruf Al-Quran karena dibuatkan peraturan daerah. Yang tidak punya ijazah MDA tidak boleh menyambung ke SMP. Bagus atau tak bagus? Bagus. Semua anak-anak tidak boleh masuk SMP sebelum ada ijazah MDA. Semua anak muda, anak lajang tidak boleh menikah sebelum ada ijazah MDA. Pak, saya mau nikah. Mana KTP kau? Nih, mana akte kelahiran? Nih, mana ijazah MDA? Belum ada, Pak. Ah, sekolah MDA kau dulu.
Mau ibu dapat laki tak pandai mengaji? Tidak kata. Yang bilang tidak itu anak gadis saja, Bu. Menyelamatkan anak-anak kita tidak lain tidak bukan dengan adlul umara. Pemimpin yang adil bukan cuma memikirkan bagaimana masjid bagus, bagaimana jalan bagus, bagaimana sekolah bagus, tapi juga memikirkan siapa yang akan mengisinya. Yang mengisinya adalah anak-anak kita. Maka inilah yang pentingnya. Alhamdulillah, kalau sudah pemimpin mau sholat subuh berjamaah, insyaallah adil dan amanahlah negeri Serdang Bedaga ini, insyaallah. Amin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kalau sholat subuh sudah seperti sholat Jumat, insyaallah tak lama lagi Palestina akan merdeka. Takbir. Ini bukan sholat Jumat kalau begini, ini sholat Idul Fitri ini. Sampai supir-supir truk, supir-supir bus macet pagi ini. Apa nama daerah kita ini? Payah Pasir. Masya Allah. Semua nanti orang diberi cerita. Payah macet tadi di Payah Pasir. Ada apa? Entah apa kerja orang itu di masjid gitu. Supir-supir truk tua menengok semua ke dalam kemari. Ini pelajaran, ini syiar supaya mereka tahu begitu di Payah Pasir. Aku kemarin lewat di Payah Pasir, orang sholat subuh berjamaah seumur hidupku, kata supir-supir truk tuh. Baru itulah nengok orang sholat subuh seramai itu. Sampai kami jalan, terbuka pintu hatinya untuk sholat subuh berjamaah. Aku pun jadi ingat pula, aku asyik di subuh menyupir aja, nanti lama-lama aku mati, siapa yang mendoakan aku. Terbuka pintu hatinya, sholat subuh dia. Tak perlu berceramah, tapi cukup dengan action lebih baik daripada orang, mari sholat subuh, mari sholat subuh. Rupanya tak pernah sholat subuh ke masjid. Mana yang lebih bagus, cakap atau action? Action, ini langsung. Cuman maunya tadi tetap ada baliho tuh, ini balihonya hilang pula. Tapi insya Allah semua orang tahu bahwa kita sholat subuh berjamaah. Pemimpin yang peduli rakyat, pemimpin yang memperdulikan bagaimana bacaan Quran masyarakatnya, dengan mendidik pendidikan agama, dengan menghidupkan MDA, penggali kubur diingat-ingat, orang memandikan jenazah dikenang-kenang, maka inilah yang akan menyelamatkan negeri kita. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Di akhirat kita akan ditanya, pernahkah telinga kau pakai mendengar? Pernah. Pernah kau pakai mata menengok? Pernah. Tapi tangan juga akan ditanya, sudahkah kau pakai tangan kau ini mencoblos pemimpin yang adil dan amanah? Karena saat kita itu sedang bersaksi di hadapan Allah, aku bersaksi bahwa orang yang kupilih ini baik untuk agamaku, baik untuk masjidku, baik untuk pendidikan anak-anakku. Takbir. Tapi waktu mencoblos itu dalam hati aja. Waktu dalam. Takbir. Apanya kerja kau dalam itu? Al-yawma naktimu ala afwahihim, hari itu mulut terkunci. Watukallimuna aidihim, tangan akan bercakap. Watashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Surat apa itu? Yasin. Yang tak ingat Yasin, apa yang kau baca selama ini? Itu yang dibaca tiap malam Jumat itu. Cuman kadang orang tak ingat yang baca itu karena tak diingatnya, saking seringnya udah baca Yasin. Turun jauh. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Waktu itu mulut terkunci, tangan yang akan bicara, kaki yang akan bersaksi atas semua yang pernah kau lakukan dulu. Bisa tak kita ini yang sudah mati dimakan cacing tanah hidup lagi? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Waktu membaca kun fayakun di surat Yasin itu, pernah tak kita ingat mati kun fayakun? Banyak juga orang baca Yasin ini pas kun fayakun, bukan dia ingat mati, menengok gulai. Innama kun fayakun. Mana bubur kacang hijau belum datang juga. Makanya innamal a'malu bin niat, segala sesuatu dengan niat. Niatnya mendekatkan diri kepada Allah, maka memohon kepada Allah, kalau sudah kau dapat pemimpin yang adil, kenapa tak minta suami yang soleh?
Kalau doamu cuma satu, kau dikasih doa makbul, tapi doanya cuma satu, mintalah pemimpin yang adil. Karena kalau ibu cuma minta, ya Allah kasihlah aku suami yang soleh, mau ibu suami ibu dibagi untuk perempuan lain? Mau? Tak mau dia, Pak. Mana dia mau? Bapak minta, ya Allah berikanlah aku istri yang solehah. Mau bapak, bini bapak itu diambil orang lain? Ah, mau mereka, Pak? Itu rubeda ibu sama bapak ternyata. Ibu itu tak mau dia dibagi. Tapi bapak, terserahlah Pak Ustaz, mau diambil orang, ambil aja dulu. Tapi kalau dapat pemimpin yang adil, satu kabupaten Serdang Bedage mendapatkan nikmatnya insya Allah. Penggali kubur mendapat nikmatnya. Kadang ada insentif tuh penggali kubur. Perhatikan penggali kubur. Udah berapa kali saya sebut penggali kubur nih? Kenapa? Banyak orang tak peduli pada penggali kubur. Padahal nanti itulah yang akan menggali kubur dia. Ada yang bisa menggali kubur sendiri? Ada itu filmnya, Pocong Menggali Kubur. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Habis 30 menit. Yang pertama, ilmu ulama. Yang kedua, adlul umara. Masuk yang ketiga. Apa dia? Sakhaul aghnia. Orang kaya yang suka nyumbang. Sekarang banyak juga orang kaya yang suka nyumbang, nyumbang lagu. Masalah ada pesta, dia lah yang nyumbang. Naiklah ke atas dengan sawer duit. Orang-orang kaya yang macam begini ini kita doakan supaya cepat bertobat. Karena sampai masanya nanti hai orang-orang kaya kau mati. Rumah besar yang kau bangun tuh habis diambil istrimu sama suaminya yang baru, berondong. Dijualnya mobilmu, dijualnya tanahmu, dijualnya sawitmu, dijualnya rumahmu. Kawin dia dengan suami yang baru umurnya 17 tahun. Dibelikannya motor Kawasaki Ninja yang kenal potnya sudah dihitan dua kali. Sore-sore jalan-jalan ya, oh, dipegangnya pinggang suami yang baru tuh kuat-kuat. Saking kuatnya tak bisa lagi nunjuk. Suaminya nanya, mana makam suami kau yang lama? Pakai kaki nunjuknya. Semua akan tinggal, harta benda tinggal. Semuanya tidak dibawa mati. Tapi apa yang dibawa mati? Nih, tanah tapak masjid paya pasir nih. Siapa yang mewakafkan tanah tapak masjid paya pasir nih? Inilah orang yang paling beruntung. Betul? Kenapa begitu? Semua orang yang lalu lalang dari Medan ke Tanjung Balai, dari Jambi mau ke Aceh, semua yang lewat di sini, pas mereka mampir ke masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mampir mereka ke dalam. Pas saya mampir ke masjid, saya tengok kosong. Rupanya yang singgah-singgah itu cuma numpang kencing aja. Maka tulislah di situ baleho buat-buat. Salatlah berjamaah, jangan ke masjid cuma numpang kencing, guys. Udahlah numpang kencing, masuk duit kerincing 1000 perak. Itu besar tulisan dulu. Jangan buang sampah sembarangan. Itu udah selesai lama itu. Buat di sampingnya itu ada baru lagi. Jangan cuma mampir ke masjid untuk kencing. Ingat sholat. Buat gambar peti jenazah besar-besar. Bisa mobil dibawa mati? Bisa. Mobil yang mana? Datang kemari, serahkan ke pengurus masjid. Pak, mobil ini kuwakafkan ke masjid untuk ambulan membawa jenazah. Karena jamaah tak sanggup lagi mikul. Banyak yang mati ini gemuk-gemuk. Yang gemuk jangan tersinggung. Kita bicara menurut medis. Yang paling banyak sakit orang gemuk apa orang kurus? Bukan saya yang bilang, jamaah yang bilang. Sumber segala penyakit al-ma'idatu baitu kullida. Sumber dari penyakit adalah lambung. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Kalau sudah busuk menimbulkan bakteri penyakit. Ustaz makan banyak. Tengok sendirilah. Saya ini kalau diundang jamaah, makan sini, makan sini. Saya cicip-cicip aja sikit. Banyak jamaah itu ikut-ikut pula saya. Dia ambilnya saya tengok nasi sikit. Kenapa kau ambil sikit? Ustaz sikit. Aku sikit. Ini udah yang ketiga kali udah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kulu. Makanlah. Silakan makan. Wasrabu.
minumlah, silakan minum. Wala tusrifu, jangan berlebih. Makan itu untuk menegakkan tulang belakang. Asal sudah tegak belakang, selesai. Makanya kalau ada bapak ibu nanti yang sarapan banyak, betul ditanya sama bininya, "Bang, kata Ustaz Somad tadi kan makan jangan banyak-banyak." "Adinda, abang kalau tak sebanyak ini tak tegak tulang belakang. Ini hanya untuk menegakkan tulang belakang aja nih." Apa maknanya? Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Yang kau pakai lapuk, peci lapuk, jilbab lapuk, baju kurung lapuk, baju teluk belanga lapuk. Ada orang Islam mati bawa seragam, mana? Belum pernah lagi. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama sudah saya ikut sholat jenazah, tetap juga dibuka pakaian kehormatan, kebesaran, kehebatan. Baju kebesaran, tahu baju kebesaran? XL ukurannya. Kebesaran. Tinggal peci kesayangan nih, tinggal. Udah berapa kali orang minta nih, tak saya kasih. Tinggal jam, tinggal cincin, tinggal semuanya, tinggal digulung pakai kain selapis, dua lapis, tiga lapis, macam dodol Garut. Masuk ke liang lahat, ditempelkan hidung nih pak, menanamkan jenazah, kepala di sini, kaki di sini, hadapkan wajah ke arah kiblat, digali lubang, dihadapkan wajah ke kiblat, diciumkan hidung. Maka pocong itu dibuka. Pocong itu bukan buka. Buka talinya, ditempelkan hidung nih ke tepi tanah itu. Mana tahu nanti kalian disuruh orang masuk. Sebagus-bagusnya yang masukkan ke dalam itu anaknya menyolatkan, anaknya menempelkan, masukkan ke dalam liang lahat, merengkan jenazahnya, maka dikasih bulat-bulat tanah itu. Tanah yang bulat-bulat itu untuk menempel belakang. Bukan bantal. Kalian pikir walaupun bantal mahal-mahal di rumah, waktu mati nanti yang menempel pundak kita itu, yang mengganjal di bawah kita itu bantal. Tanah pak, tanah. Supaya apa? Supaya tak tumbang jenazah. Begitu ditempelkan, jatuh, pecah pula tanah itu. Berat kali dia, 120 kilo. Ditempelkan. Dulu kau menyiksa cacing. Dulu kau menyiksa cacing. Asal hari Ahad mau mancing, ah, gali tanah ambil cacing. Mau nangis-nangis cacing itu dicucuknya begitu. Ah, udahlah mati cacing itu, sekeratul maut meregang nyawa di ludahnya pula lagi. Cih. Kejam kali itu. Apa kata cucu-cucu cacing? Atukku dulu kau cucuk. Tengoklah kau nanti, tengoklah. Mendiang atuk kami dulu kau cucuk-cucuk kan gitu deh. Begitu masuk kalian ke liang lahat, cacing-cacing ini, cacing memang tak berkaki pak, pernah menengok cacing berkaki? Kalau cacing udah berkaki itu namanya dragon, ular naga. Cacing tak berkulit, itulah maka cacing tinggal dalam tanah karena dia tak berkulit, tak bisa dia di atas tanah, tersiksa. Ini banyak yang menyiksa cacing, digali tanah, letakkan cacing di atas tanah, menggeliatlah cacing tadi. Cacing tak berkaki, cacing tak berkulit, cacing tak bertelinga, tapi hidung cacing paling tajam. Kata Imam Al-Ja'is, peneliti binatang, cacing yang paling tajam hidungnya, binatang paling tajam hidungnya adalah cacing. Cacing sama anjing lebih tajam hidung cacing. Kenapa pak polisi tak memakai cacing di airport? Untuk mencium narkoba? Macam mana cacing mengejar pakai anjing, karena anjing bekaki itu maka dipakai. Tapi kalau cerita masalah hidung, lebih tajam lagi di hidung cacing. Cacing bisa mencium jarak 1 kilometer. Saya turun di airport, semua penumpang jangan bergerak, berdiri. Datang pak polisi bawa anjing herder, bawa anjing keliling, diperiksa cacing, diperiksa. Padahal saya paling khawatir, jangan-jangan ada pula menyelipkan narkoba seperti itu. Tajam, tapi ada yang paling tajam hidungnya adalah cacing. Berapa jarak penciuman cacing? 1 kilometer. Jadi kalau meninggal kita di sini, dikuburkan di tepi ini, di belepan ini, maka jarak 1 kilometer cacing-cacing sudah mencium. Apa kata cacing-cacing? Breakfast, sarapan sudah siap, kata cacing-cacing. Hari ini yang dijaga adalah badan. Dari mulai ujung tumit sampai ujung ketiak. Tengoklah iklan-iklan di TV itu. Tumit Anda retak-retak, oleskan pelembab. Dari ujung rambut, rambut Anda berketombe, siramkan sampo. Begitu mandi, turun salju-salju dari atas.
semuanya akan menjadi makanan cacing tanah. Mana yang kekal abadi, Pak? Yang ketiga, sahaul agnia, orang kaya yang memberikan kosen pintu ini dulu, yang memberikan kipas angin ini dulu, yang memberikan lampu-lampu, yang menyumbangkan jam, yang memberikan kaligrafi yang indah, yang memberikan karpet. Saya ceramah di salah satu masjid, saya tengok karpetnya tebal, begitu diinjakkan tenggelam kaki kita. Pas di tengah perjalanan ceramah, masuk kertas, tertulis, Ustadz, tolong penggalangan dana, karpet belum lunas. Masjid Paya Pasir memang sederhana, tapi tak ada utang, betul? Betul. Nah, betul, tanya dulu pengurus. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, masjid bagus, kamar mandi bagus, cantik, indah, di tepi jalan. Beruntungnya yang punya tanah ini dulu. Saudaraku yang kalian punya tanah di pinggir-pinggir jalan ini, maka bangunlah masjid. Di sini sudah ada masjid, di tempat-tempat lain. Kupesankan kepada kalian semua yang punya tanah yang kaya-kaya, bangun masjid, buat MDA, buat sekolah. Ulang tiga kali, yang kaya-kaya, bangun masjid, buat MDA, mati kalian. Itulah yang menerangkan kubur, membuat alam barzah terang benderang di tengah malam. Orang membaca Quran, mengaji, pondok pesantren. Tapi yang lain-lain akan diambil. Ibu-ibu yang punya gelang, punya rantai, punya subang, punya anting, dapat gaji 13, beli cincin. Dapat gajian, beli cincin. Dapat lagi, beli gelang. Dapat lagi, beli rantai. Disimpan di dalam laci lemari, begitu dibuka, bogelimang emas permata. Meninggal dunia, siapa yang ambil? Saya bukan mau menghasut ibu supaya benci sama bapak, cuman waspada-waspada aja. Saya bukan provokator, saya cuma mau mengingatkan. Watawasaw bil haq, watawasaw. Ingat-ingat bu, balik dari sini rapi-rapikanlah. Bukan maksud saya balik dari sini nanti bapak minta buatkan teh manis. Mama, mana teh manis papa pagi ini? Abang buat dari sendiri. Patutlah abang tengok-tengok cincinku itu selalu ya. Singkat cerita ibu pun mati. Gelang tinggal, cincin tinggal, subang tinggal, anting tinggal, rantai tinggal. Siapa megang? Mana mungkin orang lain megang? Pasti bapak tuh yang megang, karena kunci siap punya dia kan? Dia megang, nikah dia lagi. Apa kata bini yang baru? Cantik ya bang, cantik ya kata. Ibu dimakan cacing tanah di kubur. Kalau mau beramal, balik dari sini, ambil gelang, ambil rantai, ambil subang, ambil anting, serahkan untuk pembangunan masjid. Berkumpul ibu-ibu semua. Ibu-ibu, namanya ikatan ibu-ibu siap mati. Sudah aku sampaikan ya Allah, sudah aku sampaikan ya Allah, sudah aku sampaikan ya Allah. Tak juga mereka percaya, tengok aja nanti kalau kalian tak percaya. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini ayatnya ditulis. Idza qudiyatish shalah, kalau kalian sudah salat, itu dia tuh, di atas. Idza qudiyatish shalah, kalau kalian sudah salat, fantashiru fil ard, bertebaranlah kalian di atas muka bumi. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah. Pas fadlillahnya di bawah, carilah rezeki karunia Allah. Tapi waktu mencari rezeki itu, wadhkurullaha katsira. Waktu mencari rezeki banyak-banyak berzikir, mengingat Allah, sambil mencangkul dengan Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya berkah dulu, kelapanya berkah, karetnya berkah, bisa pergi haji, bisa pergi umroh. Orang sekarang mencangkul, tak apa-apa dicangkulnya, tanah orang pun digarapnya juga. Siapa yang menggeser sempadan tanah, qaida sibrin, sejengkal, itu tanah orang, ini tanahku. Sudah diukur BPN, Pak Kades, Pak Kadus, Pak RT, Pak RW. Sudah diukur. Pas tengah-tengah malam ditengoknya tak ada orang, digesernya sempadan tanah. Pak polisi tak tahu, BPN tak tahu, geser sempadan tanah. Sejengkal kau geser, tuwiqa, dililitkan di lehermu 7 lapis tanah ke bawah melilit leher. Alhamdulillah Pak Ustadz, kami di Paya Pasir ini tak pernah menggeser sejengkal. Jadi 2 meter. Tahan kan. Makanya berapa banyak jenazah, belum lagi orang balik ke rumah, sudah menyempit liang lahat. Pernah bapak menengok? Menyempit.
Itu liang lahat mengukurnya tidak pakai meteran. Mengukur meteran tidak pakai mengukur liang lahat tak pakai meteran, tapi pakai bambu. Kenapa pakai bambu? Karena kalau pakai meteran takut disalahkan tukang penggali kubur. Begitu dibawa jenazah kurang, gali lagi. Kenapa kurang? Padahal sudah diukur betul. Kenapa? Menyempit tanah itu saking tak sabarnya. Kata tanah itu, masuklah, masuk, 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 masuk. Digali, menyempit lagi. Digali, menyempit lagi. Sudah jam 6 sore, sudah mau gelap matahari. Apa kata panitia penanaman jenazah? Udahlah pijakkan aja ke bawah. Daripada malam penguburan. Oleh sebab itu yang mengukur-ukur tanah ini, yang banyak tuan-tuan tanah, kita semua akan menjadi tanah, terbuat dari tanah, balik ke tanah akan menjadi santapan cacing. Yang disombongkannya apa? Apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali, Ali radhiyallahu an, yang disombongkan manusia ini apa? Awaluhu nutfah, akhiruhu jifah. Awaluhu nutfah, akhiruhu jifah. Itulah manusia, itulah hakikat manusia. Awalnya sperma, ujungnya bangkai. Manusia itu awal akhirnya, awalnya sperma, ujungnya bangkai. Kalau malaikat bukan dari sperma, malaikat dari nur cahaya. Setan dari nar api. Manusia dari sperma. Ada yang sini dari api, angkat tangan. Biar tahu saya membaca ayat kursinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu ulama sudah, adlul umara sudah, sahaul aghnia, ilmu ulama, pemimpin yang adil, orang kaya dermawan. Yang terakhir, dakwatul fuqara, doanya orang miskin. Yang sepilihkan orang miskin. Hati-hati sama orang miskin, hati-hati sama fakir miskin. Kalau kita sepilihkan mereka, kita masuk pendusta agama. Pendusta agama bukan orang yang mengejek-ejek agama. Walaupun dia rajin sholat, tapi dia bisa jadi pendusta agama. Gara-gara apa? Menyia-nyiakan orang miskin. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Fadzalikalladzi yad'u. Mereka yang menyia-nyiakan anak yatim. Ini bulan depan nih banyak nih yang akan menyantuni anak yatim. Rajab, Sya'ban, penyantunan anak yatim. Dipajanglah anak yatim. Dari mulai jam 4 sore dipajang anak yatim sampai jam 5 sore, sampai jam 6 sore menunggu azan maghrib. Wassalaman satu-satu. Dibuka anak yatim tuh amplop di rumah, rupanya 5.000 perak. Kalian sudah menyiksa anak yatim, menyia-nyiakan anak yatim, menyantuni anak yatim bukan dipajang, bukan begitu caranya. Bagaimana cara menyantuni anak yatim? Pergi ke sekolah, tanya Pak Kepala Sekolah, berapa anak yatim sini? Anak yatim di sini ada 15 orang, berapa yang belum bayar uang sekolah? Coba tengok daftar mana yang menunggak. Ini Pak, bayarkan dia. Anak yatim ini kulunasi 12 bulan untuk dia. Buat surat keterangan, anak yatim sudah lunas. Siap? Begitu cara menyantuni anak yatim. Balik dari kantor, balik dari kebun, gajian, pergi ke warung. Datang ke warung, belum buka lagi. Tanya, bang, bungkuskan dulu beras 10 kilo. Apalagi bang? Minyak sekilo. Apalagi? Gula sekilo. Apalagi? Kopi sebungkus. Apalagi? Gula, minyak, beras, kopi, teh, roti gabin, susu 10 saset. Bungkus, antarkan ke rumah anak yatim. Bapak yang belanja, ibu yang ngantar. Jangan bapak mengantar. Nanti bapak ngantar, rupanya mak anak yatim itu cantik pula. Udah, hancur. Yang susah Pak Kapolsek juga. Oleh sebab itu, maka kita bekerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam perbuatan yang tercela. Fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wala yahuddu 'ala ta'amil. Jangan sia-siakan orang miskin, Pak. Jangan zalimi orang miskin. Jangan susahkan pegawai-pegawaimu, pekerja-pekerjamu, karyawan-karyawanmu. Walaupun kau ke Makkah bolak-balik setahun dua kali, haji umrah, haji umrah, haji umrah, tapi tukang panen kau makan titik peluh keringatnya. Tukang brondolmu
tukang cucimu, supirmu, tukang pel kamar rumahmu. Mereka tak ada daya, tak ada upaya. Mereka susah. Mereka kerja itu bukan cari kaya. Mereka kerja cari makan untuk bayar uang sekolah anaknya. Makanya pesan Nabi, "Utul ajira ajrahu qabla an yajifa arakuhu." Berilah upahnya sebelum kering keringatnya. Tapi jangan pahami itu tekstual. Nanti asal tengok berkeringat, bayar. Asal tengok berkeringat, bayar. Kan itu maksudnya. Segera bayarkan gajinya. Ada orang nanti yang mati menghadap Allah Subhanahu wa taala bisyamin, puasanya banyak. Wa zakatin, zakatnya banyak. Wa hajjin, hajinya banyak. Hajinya banyak, puasanya banyak, salat sunatnya banyak, tapi tak masuk surga. Gara-gara apa? Gara-gara zalim, aniaya, suka makan keringat orang, memakan jerih payah orang, memakan duit gaji orang. Nauzubillah. Bayar, 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 senangkan hati orang. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati orang. Jangan siksa orang, jangan aniaya orang. Kenapa dia masuk neraka ya Allah? Akala mala haza, memakan harta orang. Wasafaka dama haza, menumpahkan darah orang. Wadaraba haza, menempeleng orang. Wasatama haza, mencaci maki si fulan. Wa qazafa haza, menuduh tanpa bukti. Fitnah, aniaya, zalim, sepele. Jangan kau sangka orang miskin itu susah melarat di dunia. Di akhirat boleh jadi dia lebih dulu masuk surga 500 tahun daripada kita. Pejabat-pejabat, orang kaya di dunia enak, tapi sebentar. Di akhirat boleh jadi hisapnya lebih lama. Tapi insya Allah yang hadir ini semuanya insya Allah masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah, dia pasti masuk surga. Semua yang hadir ini sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, betul? Tadi berapa kali dia katakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la illallah. Azan dua kali, iqamat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, tiga kali. Kapan lagi? Waktu solat. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatul taibatullah, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, ashadu an la ilaha. Jadi sudah berapa kali kita bersyahadat subuh ini? Empat. Tahiyatul masjid, dua. Qabliyah subuh. Oh apa pula, empat. Ya maaf ini empat kata dia. Azan subuh, dua. Iqamat, satu. Tahiyatul masjid, satu. Qabliyah, satu. Sholat subuh, satu. Tujuh. Kapan lagi? Waktu berdoa. Tujuh. Itulah makanya kita disuruh sholat subuh. Sebelum matahari terbit, sudah tujuh kali kita melaksanakan, mengulang syahadat, syahadat, syahadat. Orang yang mau nikah, disuruh orang syahadat. Pak, bersyahadat balik ya. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Siap. Rupanya tentara selalu menantu. Kenapa disuruh ulang bersyahadat balik? Karena khawatir mungkin dia tadi melakukan perbuatan dosa maksiat, imannya tercabut. La yazni zina yazni, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ada orang ketika berzina maka imannya lepas. Wa la yashribu syaribu hina yashrabu huwa mu'min. Ada orang yang pakai sabu-sabu, pakai narkoba, minum khamar, imannya lepas. Wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Ada orang yang mencuri, imannya lepas. Orang korupsi, imannya lepas. Ayun za'ul iman, apakah iman itu bisa lepas? Ya. Macam mana iman lepas? Syabbaka baina asabi'ihi, dijalinnya jari jemarinya, thumma naza'ahu, dicabutnya. Hakadha yunza'ul iman, beginilah iman terlepas dari badan. Ini iman, ini badan. Beginilah iman terlepas dari badan. Kapan iman bisa masuk balik? Hina taba, ketika dia bertaubat, iman masuk lagi ke dalam badan. Maka kita pun banyak-banyak taubat, bukan tauco. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Banyak-banyak beristighfar. Dosa kepada Allah, insya Allah lepas dengan istighfar.
tapi dosa kepada tukang sapu kita, dosa kepada tukang bersih WC, dosa kepada tukang panen sawit, dosa kepada tukang potong karet, dosa kepada supir pembantu tukang pel, dosa kepada tukang cuci, tukang setrika, bisa kita minta ampun kepada Allah? Mana bisa? Menangis di pintu Ka'bah, ampunkan dosaku kepada pembantuku, tukang pelku, tukang panenku. Mana bisa? Minta maaf, bayar gajinya, belikan kainnya, senangkan hatinya, meleleh air matanya. Kasihkan nasi bungkus ke anak yatim fakir miskin. Waktu dia makan nasi itu meleleh air matanya. Disitulah turun rahmat Allah. Meleleh air matanya, meleleh pula rahmat itu turun dari langit ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, saya asal ngasih makan anak yatim, meleleh air matanya. Kenapa? Rupanya gula itu pedas betul. Bukan air mata yang itu. Air mata haru karena mendapatkan kebaikan. Insya Allah yang empat ini kita amalkan. Siap? Ya. Tak ada guna banyak mengaji kalau tak diamalkan. Pertama, ilmu ulama. Kedua, pemimpin yang adil. Ketiga, orang kaya dermawan. Yang keempat, doa fakir miskin diharapkan selalu. Makanya kalau jumpa fakir miskin, doakan saya ya, doakan saya ya. Kenapa pula kita minta doa dia? Kalau memang doa dia makbul, kenapa tak dia berdoa aja untuk diri dia? Iya juga Pak Ustaz. Izhab biqamisi haza, bawalah bajuku ini supaya dicium oleh bapakku Yakub. Nama anaknya Yusuf. Yakub tak bisa menengok, buta. Bawalah bajuku ini, kasihkan ke Yakub, nanti dicium Yakub ya'ti basira. Setelah diciumnya, biji matanya akan terbuka. Apa makna cerita kisah ini? Yakub itu kan nabi kan? Kenapa tak Yakub aja langsung berdoa? Itulah perlunya kita minta doa orang lain. Yakub nabi, tapi dibukakan Allah biji matanya karena doa Nabi Yusuf alaihi salam. Tak tahu entah dari mulut yang mana doa ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dia miskin bukan berarti dia dihinakan Allah, tapi dia sedang diuji Allah. Sabar dia dengan kemiskinannya. Kita kaya belum tentu kemuliaan Allah. Boleh jadi kekayaan itu azab. Ada kaya harta dalam bentuk azab, namanya istid. Sana stadrijuhum, kami mainkan mereka dengan istidraj. Wa umli lahum, kuulur mereka dengan nikmat. Umurnya dibuat panjang, rezekinya dibuat melimpah, badannya dibuat sehat. Tapi sebenarnya bukan nikmat, tapi azab. Apakah sehat kita hari ini nikmat apa azab? Nikmat, karena dengan sehat kita datang sholat berjamaah ke masjid. Apakah mobil-mobil yang cantik-cantik di luar itu nikmat apa azab? Nikmat, karena dengan mobil, motor, kendaraannya dipakainya ke masjid. Apakah jabatan bapak ibu hari ini nikmat apa azab? Nikmat, karena dengan jabatannya bisa membuat orang ramai sholat berjamaah ke masjid. Mudah-mudahan apa yang ada pada kita hari ini adalah nikmat dan bukan azab. Amin. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah supaya kita selalu diridhoi Allah, istiqamah, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah.